Welcome back to Didi Raya Channel. Kali ini gue kedatangan tamu yang tak asing lagi, Mr. Taras Bisara. Ras, seperti biasa ya, lu luar biasa ngumpulin, mengkoleksi efek-efek canggih generasi sekarang buatan Cina. Ya tadi kita sempat ngejam-ngejam sebentar ya. Ngejam kita tuh pakai ini buat sound-sound bluesy kali ya. Yeah. Cocok ya. Nah, terus kita yang kedua tuh lebih ke apa ya? Distortion. Distortion ya. Oke, ntar kita bahas satu-satu. Oke, teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Untuk awal ini kita episode kali ini kita bahas yang overdrive dulu. Gimana nih Ras? Kok bisa nemu efek ini? Warnanya imut banget ya. Warnanya tuh biru muda ya. Biru muda atau telur asin gitu ya. Ini fiturnya apa aja sih sebetulnya yang dimiliki oleh Azure nih, overdrive? Oke. Mungkin bedanya biasanya kalau parallel drive gini kan dia cuma level drive sama tone ya. Hmm. Ini dia pakainya EQ, okay. Low sama high, oh. Bass sama treble. Itu mungkin itu bedanya. Bukan mirip kayak kalau produk Boss tuh heavy metal ya, kayak ada bass treble gitu. Ya, tapi kan itu distortion. Oh. Ya, ini drive. Jadi agak aneh ya, drive tapi ada bass treble-nya ya. Tapi ini lebih asik sih, jadi lebih bisa lebih lebar. Oh gitu. Apa ini generasi? Maksudnya ada nggak sih yang cloningan atau mungkin efek aslinya? Kayaknya sih ada, cuman kita ini aja lupain. Saking banyaknya. Tapi berarti mungkin udah ada ya teknologi ini ya. Maksudnya iya. Konfigurasi ini mungkin udah ada. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya kemampuan ini. Cuma mungkin penasaran sih kayak apa sih sebetulnya drive-nya dia, karakternya seperti apa? Drive sebelah mana ya? Oh ini drive ini. Kecil. Drive-nya kecil-kecil banget nih putranya. Nah, oke teman-teman kita langsung aja cobain ya. Oke, kita kenalin dulu. Ini gitarnya Taras yang custom ya. Ini gitar keren banget kan. Mungkin kalau ada yang enggak, nanti di komen ya. Tolong di komen, iya. Karena ini custom cuma Taras yang punya gitar. Cuma gue yang punya. Mm-mm. Tapi pickup-nya apa sih Ras? Pakai pickup apa gitar ini? Semar dan ke SH4 kayaknya ini. Oke. Okay. TB4 sama ini kayaknya biasa SH2 nih. Ini dijual enggak nih? Kalau jual kita masukin di link nanti. Jangan. Oh enggak. Satu-satunya soalnya. Iya, prototype ya. Prototype. Jadi dia pakai Semar Duncan, teman-teman. Itu enggak ada ini ya, aktif bisa pasif ya ini ya? Pasif. Oke. Okay. Kita bikin ini aja single. Oh, single ya. Makanya tadi bluesy banget soundnya ya. Oke. Oke, kita coba ya dari drive-nya ya, drive-nya. Nah, kebetulan sih memang dari yang tadi kita coba dia lebih cocok dengan pickup single sebenarnya. Oh, oke. Okay. Makanya tadi gua cobanya pakai ini. Coba. Kayak apa sih? Oh. Kalau dipakai pickup humbucker enak sih, cuma buat karakter gua lebih cocok ke single. Nah, ini kayak terlalu kenceng. Iya. Ini lebih kayak glassy gitu. Iya. Kita cek ini dulu ya, cek drive-nya dulu ya. Kalau dari pickup belakang single ya. Pickup belakang. Kita coba dari hati dulu drive ya. Oke, okay, guys. Kita ke jam. Mana pagi ya? Ya, jam 9. Langsung jam 12. Makan siang. Bahkan gimana sih? Kalau full mungkin ada yang penasaran teman-teman. Buat ritme gitu. Tergantung lagu ya. Cak kalau gini ya. Nah ini mungkin lebih mirip kayak TS ya. Oh. Gue nggak tahu deh orang pada engah atau enggak sebenarnya. Jadi lucunya tipe TS tuh dia walaupun ada drive-nya, tapi gue dengar masih ada bunyi clean-nya ikut keluar. Hmm. Dengar. Iya. Tapi kayak jadi drive itu malah kayak di belakangnya gitu ada tetap ada bunyi clean-nya. Oh. Iya. Kalau pakai single agak terlalu agak sama. Iya. Karena gain-nya kan dia jadi berkurang kalau single.
Jadi si clean-nya agak mundur dikit. Makanya tadi gue bilang lebih cocok single. Karena ya nongol suara aslinya. Ini clean-nya jadi nongol. Kalau buat selera gue sih, gue lebih cocok tadi di tengah. Di tengah, jam 12 ya. Kalau tunnya treble-nya seberapa parah sih sebenarnya, seberapa pengaruh gitu ya? Coba coba. Low-nya gue bikin dalam 12 dulu ya kali ya. Okay. Coba treble dari 0 ya. Ini treble 0 ya. Jam dasar jam 9. Bassnya ya sekarang. Coba kalau mati. Jam 9. Jam 12. Jam 3. Wah, makin bandingin, mudah-mudahan nih kayak flat. Ras, kemarin ada komen nih, ini teman-teman nanya nih, ini efek-efek semurah ini bener nggak sih true bypass atau enggak gitu? Itu membedakan apa? Mungkin bisa di share ya. Kayaknya sih sama aja ya. Semurah-murahnya mungkin takutnya kalau mereka bikin yang enggak true bypass banyak orang yang nggak mau. Oh iya 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 benar. Bisa dicoba kok, bisa dicoba langsung. Gimana cara nyobanya membedakan true bypass? Pada waktu off ini kan. Okay. Coba aja dicabut adaptornya. Okay. Teman-teman cabut ya, coba ya, coba. Oh. Iya, masih nyala nih. Masih nyala ya. Oh, gitu. Coba sekarang kita colokin lagi. Kalau kita nyalain, terus kita cabut, baru mati. Oh iya benar. Jadi pada waktu bypassnya dia benar-benar bypass, nggak kena sirkuit apapun. Gitu. Emang itu teknologi itu nggak mahal ya, teknologi true bypass? Cuma di sininya doang. Oh. Di switchnya doang. Di switchnya aja. Dia kakinya kaki 6. Oke. Okay. Dia ahli elektronik juga. Betulan aja tahu. Pakai yang itu apa, 3PDT itu. Oh iya iya, nanti ya kita tulis di ini ya, apa, tipe itunya ya. Iya. Mungkin teman-teman jadi kayak gua kan nggak tahu tentang true bypass. Jadi teman-teman luar biasa ya, kayaknya udah semua fiturnya udah kita coba dan udah terjawab juga komen-komen tentang true bypass ini. Jadi gua makin yakin nih teman-teman pasti pengen banget beli efek-efek ini. Pasti ntar ada di link di bawah ya, jangan takut, kita udah ada lapaknya sendiri untuk hal ini. Oke Ras, yang habis kita review kali ada yang mau ada yang minat ya. Kalau mau settingnya Taras juga boleh, nanti bisa ini ya, DM di Instagramnya Taras langsung. Ya Ras, thank you banget nih udah sama-sama review ini. Kita nanti next episode kita review yang berikutnya, Ras, yang distortion ya. Ya. Soalnya Taras mau manggung dulu sore ini, guys. Thank you banget udah sempet-sempetin mampir. Thank you, Ras, ya. Sampai ketemu.